apakah ada perbedaan dengan yang kemarin gitu Pak? Ada perbedaan karena hari ini menggambar. Jadi anak dituntut dari sisi kreativitasnya menuangkan ide dan gagasan lewat gambar. Nah, karena temanya Mom is my idol, jadi sebagian besar anak mengangkat dari sisi kasih sayang seorang ibu dan ketegasan seorang ibu. Nah, rata-rata mereka mengangkat tema seperti itu, menggambarkan seperti itu. Jadi sekali lagi, ini gambaran seorang kasih sayang ibu dan anak, dan anak menggambarkannya lewat gambar, sehingga kasih sayang seorang ibu ini bisa terlihat lewat gambar. Untuk tingkat kreativitas sendiri seperti apa Pak? Kreativitasnya rata-rata mereka dari sisi media yang digunakan bagus-bagus dan termasuk dengan menggunakan teknik. Jadi teknik rata-rata mereka karena ini ada kelas 6, mereka cenderung ke larinya ke lukis sampai ke lukis. Jadi rata-rata mereka sudah bisa menggambar bentuk yang sudah sangat sempurna untuk ukuran anak SD. Jadi untuk apa wajah, untuk badan itu rata-rata mereka sudah mulai sempurna. Tapi untuk kelas 1 sama yang kelas 6 tadi Pak ya, itu apakah ada perbedaan yang mencolok gitu Pak antara karya mereka? Ada. Jadi dari sisi penampilan gambar yang dibuat anak. Nah, kalau yang kelas atas, kelas 4 sampai kelas 6, ini mereka rata-rata lebih untuk realis. Kemudian kalau untuk yang kelas kecil, kelas 1 sampai kelas 3, mereka masih dekoratif. Mungkin untuk harapan ke depan seperti apa Pak? Harapan ke depan ini khusus untuk orang tua untuk bisa mengarahkan anak dalam seni apapun, terutama ini seni lukis. Nah, jadi ini untuk memupuk anak dari sisi keberanian, kemudian dari sisi kerapian, dari sisi yang lain banyak, karena di sini seni lukis, seni rupa, seni gambar ini anak ini tentu dari sisi bisa membuat anak jadi apa semacam rasa kesabaran. Jadi nilai estetis juga demikian, nilai keindahan juga demikian, sehingga anak bisa tersalurkan dari sisi yang manapun mereka bisa. Bisa gimana rasanya bisa meraih juara satu Bu? Latihan rutin kan, jamannya dari itu aja. Latihannya persiapannya gimana Bu? Satu minggu. Ya, betul. Tapi kalau ini sudah pandai melukis sejak dulu lah gimana? Sudah biasa. Ini kelas berapa Bu? Kelas 3. Rasanya bisa juara kayak apa Bu? Bahagia. Tapi sebelumnya pernah ikut lomba nggak Bu? Tiap Sabtu Minggu pasti lah. Pasti lomba. Ya, ya. Lomba di mana Bu? Solo Raya, Semarang, Jogja. Berarti sudah sering lomba juga Bu ya? Iya. Mungkin untuk harapannya seperti apa Bu harapannya? Harapannya semoga kedepannya lebih baik, hadiahnya lebih besar. Ini dari mana Bu? Saya dari Solo. Dari Solo. Nah motivasi datang dari Solo apa Bu? Ya, makasih Bu. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.